أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينًا وبمحمد النبي ورسولًا ربي زدني علمًا وارزقني فهمًا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا وشفيئنا wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ingkang kula mulyakaken para pengurus takmir Masjid Agung baiturrahman Kepanjen para sepuh bini sepuh para hadirin hadirat ingkang mugi-mugi sadayanipun tansah pinaringan sehat wal afiat panjang umur fito atillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mugi-mugi, Kulolan panjenengan stanten, Keluargi dan Satoyoni pun orang-orang yang kita cintai. Mugi-mugi, selamat dunia akhirat. Bahagia, fidini, wadun, Dunia wal akhirah, amin ya robbal alamin. Bapak ibu sekalian, pembahasan aswaja pertemuan sebelumnya telah kita bahas konsep tentang tradisi. Bagaimana pengertian dan perbedaan antara tradisi ingkang sae dan boten sae? Termasuk hujah atau argumentasi baik dari Quran, hadis dan penjelasan para ulama. Demikian juga keterangan pelengkap anjuran mengikuti tradisi selama tidak dilarang oleh agama maka malam hari ini kita membahas tentang turunan dari penjelasan itu. Misalnya amaliah dan tradisi secara umum yang dihitung di situ ada sekitar 17 tradisi. Secara umum maksudnya tidak berhubungan dengan kewafatan seseorang dan juga tidak berhubungan dengan kelahiran seseorang. Paling tidak dihitung wonten sekitar 17 tradisi. Berikutnya ada tradisi seputar kematian. Menangisi orang mati, mengharamkan jenazah dengan membakar dupa, itu semua argumentasi dan dalilnya seperti apa? kita jelaskan satu persatu dan ini sekitar ada 18 tradisi di Nusantara yang berlaku setelah orang itu meninggal dunia mengadani haul pendae dan seterusnya kita urut kemawon kita mulai macam-macamnya tradisi itu kita bahas tentang tradisi sebelum dan saat kelahiran anak. Samun tampil nggih. samun. Sebelum dan saat kelahiran anak. Pokoke NU niki anggotae sak lahir, lahir sampai sedo niku tetap jadi anggota Nahdlatul Ulama, tetap jadi warga NU. Makanya kita sebut di situ sebelum tradisi sebelum dan saat kelahiran anak. Ada dua saja Yang pertama tradisi sebelum kelahiran anak Dan tradisi seputar kelahiran anak Tradisi sebelum kelahiran anak wonten tradisi ngapati, mitoni, dan tingkepan Ngapati itu dari kata papat berarti petang ulan Meskipun lekten Jawa Timur niki jarang Yang biasanya dilakukan oleh umat Islam di Jawa mitoni dan tingkepan mitoni dari kata nawa no, pitu berarti selamatan tujuh bulanan kalau tingkepan berarti pinten bulan ini tingkepan wonten neloni nawa lo kok ngeloni neloni neloni itu berarti dari kata telu telung ulanan ini kita dibahas ya Insyaallah daerah yang dibahas malam ini kita bahas rincian-rincian tradisi kita biasakan untuk pembahasan itu konsepnya dulu baru contohnya sama seperti dulu ketika kita membahas bid'ah konsepnya dulu pengertian hujah dalilnya baru kemudian contoh-contohnya termasuk tentang tradisi konsep sudah kita pegang Insyaallah. Bagaimana pengertian tradisi baik dan argumentasi para ulama sudah kita bahas, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin. Sekarang kita masuk contohnya. Yang pertama kita bahas tradisi sebelum kelahiran anak. Ngapati mitoni atau tingkepan. Ngapati atau ngupati yaitu upacara selamatan dan doa pada saat janin berusia 120 hari 4 bulan kalau neloni neloni berarti telung ulan kalau satu bulan katakan ada 30 30 dikali tiga sama dengan 90 90 hari kalau dalam dunia medis itu namanya triwulan pertama biasanya betres itu kan triwulan pertama kok kalau nggak nembe semerap istilah betres bukaan ini nggak setelah <tuh>, rabi ini setelah menikah doy anak malah istilah ngerti betres nopo nge, male bukaan dan seterusnya nelonin itu 90 hari kalau 4 bulan itu 120 hari ngapati atau ngupot ngupati yang kedua mitoni pitu tujuh bulanan atau tingkepan yaitu upacara selamatan doa ketika janin janin berusia sekitar tujuh bulan agar bayi lahir dengan selamat dan menjadi anak yang soleh kok enten sing amin amin Lek sedanten soleh soleha seneng 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 sing jaler soleh bojone soleha anak-anake solihun tonggoe solihin ya yeah. sedanten saya sedanten soleh lan soleha niki kadang dikritik kadang dikritik lawang arek dorong lahir kok is ditungani onok upacara mana selamatan maka kita kaji bagaimana argumentasi para ulama yang pertama doa dulu Lihatkan upacara tingkepan, nelon itu gedongo ngundang tonggo tonggo tonggone tidak dongo nopo tidak sekak dongo mantun ngoten wonten berkatane wonten berkatane gede wonten suguane wonten berkatane mantun ngoten kadang dikritik lalapo telung ulanan petang ulanan petung ulanan apakah nabi pernah mengadakan acara seperti itu Nanti kita bahas satu-satu paling tidak ada tiga poin pembahasan. Poin pembahasan pertama doa, hukumnya doa bayi belum lahir. Yang kedua hukumnya sedekah, sedekah ketika istri sedang hamil. Lalu yang ketiga menentukan waktu. Kenapa tiga bulan, empat bulan, tujuh bulan. Bagaimana hukumnya menentukan waktu ibadah menurut para ulama. Ingkang nomor setunggal rin Mendoakan bayi sebelum lahir Ternyata ini banyak dilakukan oleh para nabi Orang-orang yang soleh Pertama surat Al-Baqarah ayat 127 Ayat 128 Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna Inna ka ul alim. Ini settingnya. Ketika Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, tidak membangun, tapi meninggikan. Karena kemarin kita sampaikan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya melanjutkan pondasi Ka'bah yang sebelumnya sudah dibangun oleh para malaikat. Makanya Ka'bah itu disebut Al-Baitul Atiq Rumah yang paling kuno yang ada di muka bumi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Yarfau meninggikan bangunannya Mantun ngoten dongo Rabbana minna Ya Allah terimalah semua ini dari kami Inna ka alim Sesungguhnya engkau Zat yang maha pendengar Lagi maha mengetahui mantun ngoten dongone ten bundi ayat berikutnya satus walulikur Rabbana wajalna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub'alaina innaka anta tawwabur rahim Di sini Nabi Ibrahim mendoakan dirinya mendoakan putranya mendoakan anak turunnya yang digarisbawahi mendoakan anak turunnya wamin anak turun siapa siapa saja nabi Ibrahim memang kemudian eh, maaf nabi Ismail menikah dengan salah seorang perempuan dari suku bani Jurhum bani Jurhum ini suku yang kemudian datang ke Bakkah Makkah sekarang suatu tempat yang bernama Rabiah Masjidil Haram saat ini ketika itu didatangi oleh Bani Jurhum karena di situ ada oase ada mata air di tengah padang pasir tidak lain dan tidak bukan adalah sumur zam -zam. anak turun tasik dereng wonten katakan anak sudah ada tapi dereng wonten putu-putu dereng wonten sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau mengharap secara khusus Rabbana waba'ath fihim rasulan Ya Allah di antara anak turun saya nanti Utuslah di antara mereka Jadikan di antara anak turun saya Sebagai rasul atau utusanmu Yang membaca ayat-ayatmu Menurut ulama ahli tafsir doa Nabi Ibrahim ini baru dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekian ratus tahun berikutnya makanya penafsiran yang kedua tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa pengkabulannya ditangguhkan itu yang sering kita artikan doa kita tidak diterima. Aku wis ndonga nang Gusti Allah gak diterima, mboten angsal. Niku suudzon dumateng kersanipun Gusti Gusti Allah. Pokok doa itu caranya benar, tujuannya benar, tidak ada penghalang ditolaknya doa. Tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensinya langsung dikabulkan. Yang pertama atau dikabulkan tapi nanti tapi dia masih hidup tapi nanti itu yang kedua yang ketiga dikabulkan dalam rupa pahala Nabi Ibrahim itu yang kedua Donyoseono sudah dikabulkan oleh Gusti Allah tapi sekian ratus tahun berikutnya beliau mengharap di antara anak turunnya ada yang jadi utusan Allah dengan kriteria tertentu. Robbana minhum alaihim ayatika yu'allimul Itu dengan diutusnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Ibrahim sabar. Makanya kita itu kadang buatan sabar. Nabi Ibrahim saja baru dikabulkan sekian ratus tahun yang berikutnya. Karena malih Pak Ibrahim, Cak Ibrahim, Pak D. Ibrahim. Sing penting sabar. Ini doa Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap contoh, lek like wonten pembahasan wonten condone, niku mesti wonten syahidnya. Syahid itu titik tekannya. Lek like cara meduntene stressingnya. Stressingnya di sini adalah wamin min Nabi Ibrahim mendoakan dirinya, mendoakan putranya tapi tidak lupa untuk mendoakan keturunannya belum lahir sudah didoakan apalagi ini sudah ada dalam kan kandungan istri kandungan seorang perempuan mosok mboten angsal doakan wong nabi ibrahim saja sudah mendoakan contoh yang kedua surat ibrahim ayat 35 sampai 41 niki panjang kali lebar kali <tongan> tinggi. Niki wajudu bani wabani ya anak budal asnam. Hindarkan aku dan anakku untuk menyembah berhala. Jangan sampai anak turunku ini ada yang menyembah berhala. Robbi inna hunna atlal nakati rominan nas dan seterusnya. Robbana ini askan min biwadin gairi dizarain. Ini sambatnya Nabi Ibrahim. Ya Allah Tuhan kami Sesungguhnya aku menempatkan anak turunku Di suatu lembah yang tidak ada tanaman Inda baitikal muharam Di sisi rumahmu yang suci Sambat Bata nopo Pokoknya sambate ten gusti Allah Sing angsal sambat Lek sambat ten menungso Terus buatan enten hasil, lek ten menungso biasai sambat disaut kali disaut kali sambat asam uratku kuil kumat sambat tentang goni jari tonggoni podo gitu. lek sambat dan menungso disaut kali sambat Nabi Ibrahim sambat dan gusti Allah buatan apa apa pokoknya tidak boleh mudah sambat kepada sesama manusia mudah memuji kepada gusti Allah dalam kondisi apapun nanti orang yang pertama kali masuk surga kelompok Hamadun dalam kondisi susah dalam kondisi senang tetap memuji kepada Gusti Allah Niki kelompok namanya Nawa Hamadun jangan sampai kita menjadi sambatun lek sambatun kelompok sing senengane sambat kecuali sambat itu Gusti Allah Niki rada sambat boten enten napa-napa Gusti Allah enten tanaman, tapi sing penting di samping rumahmu. Liuki musalah agar mereka mendirikan sholat pun akan Anak turun saya nggak pop enggak apa apa. Saya taruh di sini. Tapi mereka nanti adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Tidak hanya sekedar sholat, tapi benar-benar menegakkan atau mendirikan sholat dan seterusnya dan seterusnya sampai pada niki rabbij'alni ja muqimass salati wa min dhurriyati. ya allah jadikanlah aku dan anak turunku orang-orang yang menegakkan salat nabi ibrahim sudah mendoakan keturunannya tidak hanya nabi ismail semua keturunan beliau didoakan supaya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dereng lahir, dereng wujud, dereng wonten sudah didoakan oleh leluhurnya Rabbana wa taqabbal doa Ya Allah terimalah doaku ini Rabbana firli Ya Allah ampuni aku wali daya dan untuk kedua orang tuaku walil mu'minina yauma yaqumul hisab dan untuk orang-orang beriman pada hari ditegakkannya perhitungan amal perbuatan mereka di hadapanmu Salam Nabi Muhammad Insya Allah dua ayat ini panjenengan sampun istiqomah membacanya Surat Ibrahim 40 dan 41 Dungo niki lengkap top down Tenginggil nge, tengandap nge Awa edewe nge mendoakan dirinya anak turunnya ke bawah terus leluhurnya yang pertama Rob Jaalni Mukimas Salati Wa Min durriyati. anak turun saya dan anak turun saya Rob Banang Firli ampuni saya wali wali daya kedua orang tua saya bahkan wali mukminin untuk seluruh orang beriman doa ini lebih baik baiknya dibaca sak deringi takbir mantun komat mantun komat nalikane panjenengan mireng komat sampai pada bacaan kodeko mati sholah kodeko mati sholah panjenengan mau senawa mau senawa bismika Allahumma ahya <guluh> aku mau ma ma wa wal wa ketika yang komat membaca telah datang waktunya salat telah datang waktunya ditegakkan salat kita membaca aqamahallahu wa semoga Allah menegakkan salat ini dan melestarikannya madamati samawati wal ard selagi masih ada langit dan bumi manten ngoten maos asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya maot maos surat annas manten ngoten rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab mugi-mugi anak turun kulolan panjenengan sedanten sadayane pun orang-orang yang istiqomah mendirikan salat Allahumma amin jangan sampai diantara mereka ada yang meninggalkan salat fa khalafa mim ba'dihim khalfun adau sholata wattaba'u syahawat fa yalqauna ghayya keranten mangke akan datang suatu generasi di mana generasi ini memiliki dua sifat sifat yang pertama ado us meremehkan kewajiban sholat generasi ini katanya akan datang tapi kalau kita lihat sekitar sampun datang atau masih belum datang lek buyaran kanjuruan ngoten napa magrib full, woful ngene kelambian biru kabe ana tulisani ongis ongis napa niki ongis nadeke lakes itu Ya, kalau kemudian bal-balan membuat orang tidak sholat, berapa satu dengan satu pertandingan sholat, berapa ribu orang yang mudah meninggalkan sholat. Maka jangan sampai di antara anak turun kita ada yang seperti itu. Harapan kita dengan mereka sehidup sesurga. Kalau di antara anak putu wonten sing boten kaplingnya di mana? Fakhalafa mim ba'dihim khalfun akan datang suatu generasi satu atau salah meremehkan kewajiban sholat yang kedua us syahawat mengikuti hawa nafsunya kelak mereka akan dilemparkan ke suatu tempat yang bernama al-ghay apa yang dimaksud dengan al-ghay al-ghay adalah nama suatu jurang yang berada di dasar neraka jahanam tempat mengalirnya nanah dan darah penghuni neraka na'udzubillah Allahumma ajirna minan nar, semoga kita, keluarga kita, anak turun kita, semuanya dihindarkan dari siksaan api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu ikhtiarnya mendoakan mereka. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dan seterusnya. Syahidnya anak turun tasik dereng lahir, dereng wonten, tapi sampun akan kali Nabi Ibrahim alaihi salam. Contoh yang ketiga. Surat Al-Furqan ayat 74 doa hamba Allah bagi anak cucunya. Niki panjenengan mesti sampun apal. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama. Stressing titik tekan syahidnya sama wa Anak turun semuanya sudah kita doakan semoga mereka menjadi qurrata ayun. Contoh yang keempat, surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa seseorang manusia bagi kesolehan anak cucunya. Ayat 15 ada tiga baris, tapi yang menjadi syahid titik tekannya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak turun saya anak turun yang soleh semuanya wa aslih jadikan mereka soleh jadikan soleh li untuk saya fi dhurriyati pada keturunan saya jadi terbantahkan kritikan mereka kaole oleh dungakno turun lahir buk dungakno ternyata para nabi ulama-ulama orang-orang yang soleh hamba-hamba Allah yang baik sudah perhatian terhadap anak turunnya Dan inilah yang diajarkan oleh para kiai kita Sudah hamil, dereng lahir, sudah diperhatikan kesolehannya Mugi-mugi gampang, gampang, gangsar, dan seterusnya Sudah diperhatikan, semangatnya, motivasinya sudah ada dalam Al-Quran Motivasi Al-Quran agar mendoakan anak cucu Wa qala ya asnam. Ketika Gusti Allah menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim agar anak turunnya dihindarkan dari penyembahan terhadap berhala yang bagi likulli da'in an nafsihi wali sepatutnya bagi seorang yang berdoa untuk mendoakan satu dirinya dua orang tuanya, tiga anak turunnya. Berarti kan dungu kalau pun lengkap. Robbi ja'alni muki masalah yang kita katakan dungu ten ngisor, dungu ten tendur. Lek sakit, pokoknya buatan ngutip Qur'an. Robbi firli mantun adhan. Kita mendoakan lima kali. Robbi firli lek coroni pun al-habib salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri As yang dulu pernah kita sampaikan dalnya bukan di fathah tapi di kasroh Rabbi firli wali wa wali wali daya say. tapi kalau wali wali daya, yang didoakan kedua orang tua ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya musanna bentuk musanna dua tapi kalau di kasroh Firli Wali Wali dia jamak leluhur saya, orang tua saya, mbah saya, mbah kakung, mbah putri, mbah boyut, dure boyut no, cangga, dure cangga no. <laughs> Walau kenging ketika kita mengkasroh dal robbing Firli Wali Wali dia Rob pinggang sal. Mantan adzan itu. Inna kala tukhliful mi'at Rabbi firli wali wali diya Rabbi firli wali walidiyah Rabbi firli wali wali dia, Rabbi firli wali wali dia, Rabbi firli wali, 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 wali Warhamhum atau warhamhuma Kama rabbayani sawira Mendoakan dirinya Anak turunnya leluhurnya Al-Hafidh Ibn Kathir Berkata dalam tafsirnya Jilid 8 halaman 226 Sebaiknya dalam berdoa kita doakan juga orang tua dan anak cucu Rasulullah juga mendoakan janin lah kalau mendoakan janin teneloni ngapati mitoni tingkepan sal kok sal. Nabi Muhammad pernah mendoakan janin sahabatnya ketika janin itu masih ada dalam perut istrinya Al Imam Al Hafidz Al Baihaki meriwayatkan dalam kitab Dala Ilun Nubuah juz 6, halaman 198 bahwa Rasulullah mendoakan janin Ummu Sulaim istri Abu Talhah agar berkah tahu satu dalil jangan diceramahkan kemana-mana kadang dalile mek nawan ini man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun dalile kadang kullu bid'atin dolala terus mboten noleh ten dalil-dalil lintu -dalil nih ini dalam penjelasan. Ini An thabit An Anas bin Malik. hadith riwayat Anas bin Malik qala. karena Ummi Sulaimin Abi Talha ibnun. Suatu saat Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha yang sedang eh, memiliki anak suami istri Ummu Sulaim kali Abu Talha memiliki anak famarido maka anaknya sakit marodohul ladhi mata ke sakit yang mengantarkan pada kematian atau kewafatan anak itu falamma mata ummuhu ketika anaknya meninggal dunia ibunya menyelimuti sang anak dengan sehelai kain fadakhala abu tolha suaminya ayah dari anak itu belum tahu kalau anaknya sudah meninggal dunia dia masuk ke dalam rumah potensinya habis bepergian anak dari suami istri ini meninggal dunia mantan ngoten ditutupi kali selimut kali ibu ini kewa abu tolha masuk fadakala fakala tanglet kepada istrinya eh tanya kepada istrinya kaifa amsa ibni bagaimana kondisi anakku Kolat. ibunya menjawab istrinya menjawab dengan bahasa Tauriah. Dia mengatakan Amsahadi'an, dia dalam keadaan tenang. Lalu goro yang pun. <laughs> pun tenang, nih pun tenang, Niki tegarnya seorang perempuan. Dia dalam keadaan tenang. Fatah akhirnya ya sudah. Abu Talha langsung makan, makan malam. Suma kolat liwi, dilail di tengah malam. Tanya istrinya itu tanya kepada suaminya, mungkin mengomingkem, mau menceritakan kalau anaknya sudah meninggal, sudah meninggal dunia di tengah malam. Tanya suamiku lau anna rajulan a minka, jazakta. suamimu bagaimana suamiku bagaimana pendapat panjenengan kalau seseorang menitipkan barang kepada orang lain lalu penitipnya itu minta lagi barangnya apakah yang dititipi kemudian menolak kaget kemudian terkejut Fakola suaminya menjawab la tidak fa innallaha a'araka ibnaka saat suaminya menjawab dengan yo gak oleh gak oleh ngamuk wong mek barang titipan saat itulah istrinya yang salehah mengatakan sesungguhnya Allah menitipkan anak kepada kita berdua wa qad akhadhahu minka dan anak itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kaget 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 pagi harinya Fagoda ila Rasulillah Abu Talha segera pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faakbarahu menceritakan bahasa bahasa diplomatis istrinya, menceritakan tentang kewafatan anaknya. Wakadka na asobahatil kalailah dan sebelum tanya, sebelum istrinya tanya, tanya suamiku bagaimana kalau ada orang nitip dan seterusnya ni ternyata Abu Tolha ini sudah diajak pangapunten berhubungan badan oleh Ummu Sulaim sudah terjadi hubungan suami istri manten berhubungan tanglet nih gua tanglet nih ya apa lek wonten tiang tetep gak apa apa dijobo. sami gusti Allah gini tepakan putra kepada kita berdua dan Allah sudah mengambilnya terjadi hubungan suami istri gampangannya pun terjadi pembuahan dibahasakan di sini karena asal kalailah malam itu terjadi pembuahan terjadi hubungan suami istri faqalan nabi nabi muhammad tidak merespon apapun ceritanya abu talha nabi hanya merespon dengan bacaan doa barokallahu lakuma semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan di malam hari itu pembuahan itu didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala Anas bin Malik sebagai perawi hadis ini kemudian mengatakan, Fawaladat lahu gulaman Kana ismuhu Abdullah fadakaru annahu kana min khairi ahli zamani lahirlah dari hubungan suami istri di malam itu seorang bayi yang bernama Abdullah ulama mengatakan bahwa Abdullah anak Ummu Sulaim dan Abu Talha yang hubungannya pembuahannya dilakukan di malam itu yang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam Abdullah yang lahir dari hubungan suami istri itu adalah kana min khairi ahli zamani orang terbaik di zamannya berkat doa Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam makanya lek tingkepan ngundang kiai ngundang ustadz undang Sinten didoakan minta doa mendoakan anak yang sudah belum lahir boleh tadi doa Nabi Ibrahim mendoakan anak yang sudah ada dalam janin ternyata pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mana larangannya mana larangannya tidak ada larangan bahkan Nabi Muhammad sudah melakukannya makanya yang dilakukan diajarkan para kiai kita niki boten sesat sering kita sampaikan kiai kita bukan kiai kaleng kaleng kiai kita bukan kiai abal <tentangan> bukan kiai abal abal meramukan sekian hadis selalu ala nabi muhammad lo masalah ala sayyidina muhammad jenengan mendel ini lamun mendoakan anak sebelum lahir angsal lo angsal boleh sekarang sodakohnya jenengan ngundang tingkepan morok garingan, buatan garingan. Wonten Ternyata yang diajarkan para kiai kita punya argumentasi dalil. Bersedekah pada masa kehamilan dalam keluarga Imam Ahmad bin Hambal. Al Imam Ibnul Jauzi meriwayatkan dalam kitabnya Manakibul Imam Ahmad bin Hambal halaman 406 407 keluarga Al Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu panutan Wahabi. Ten Saudi itu madhabnya konon Hambali. Ternyata Imam Ahmad pernah membagi-bagikan keluarga beliau membagi-bagikan sedekah ketika istri beliau yakni Al Imam Ahmad bin Hambal hamil Sedekah ketika kehamilan istri itu sudah ditradisikan oleh para ulama salaf Termasuk dilakukan oleh keluarga Imam Ahmad bin Hambal Mari kita baca riwayatnya Salam Allah Nabi Muhammad Qalal khalal Khalal meriwayatkan dalam kitab Manakib Imam Ahmad Wahaddathana Muhammad ibnu Ali bin Hajar bin Bahar Muhammad bin Ali bin Bahar meriwayatkan pada kami dia mengatakan Sami tu husna Saya pernah mendengar husna Ummu waladi Abi Abdullah Seorang budak perempuan Istrinya Imam Ahmad Abi Abdullah Takulu husna ini Husna ini tanya kepada Kepada suaminya Imam Ahmad Kultuli maulaya Wahai maulaya tuanku fufar di khal apakah boleh saya menjual atau mensedekahkan hal khal gelang ten nolat yang panjen bingel saya punya bingel bolehkah saya mensedekahkannya Imam Ahmad menjawab watati bunafsuki. apakah kamu rela biasanya yang istri ini kan seneng mas masan terus mas masan ini badi ditol relakah kamu? Kemudian dijawab kultu naam nopo, nopo Imam Ahmad saya rela untuk menjual dan mensedekahkan binggel saya. Kala Imam Ahmad merespon dengan baik, Alhamdulillahiladzi wafakalihada, wafakilihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu tuntunan semacam ini, membimbing hatimu untuk mensedekahkan binggelmu. Qalat fa'a'taituhu Abul Hasan ibn Saleh Kemudian aku berikan binggel itu kepada Abul Hasan untuk dia jualkan Faba'ahu maka dia menjualnya dengan seharga thamaniyata danani rawanisfin Laku delapan setengah dinar Wafarrokaka wakta hamli Stressingnya di sini Wafarrokaka wakta hamli Lalu aku perintahkan dia Abul Hasan bin Saleh yang menjualkan binggel saya tadi laku delapan setengah dinar agar uang itu disedekahkan waktu hamli ketika aku sedang hamil disedekahkan ketika Husna istrinya Imam Ahmad itu sedang sedang hamil berarti sedekah ketika kehamilan seorang perempuan sekali lagi itu sudah ditradisikan oleh para ulama salaf dan seterusnya dan seterusnya tapi stressingnya di situ dados wonten tuntunane mendoakan ada tuntunannya bersedekah saat kehamilan istri juga ada tuntunannya beten dolalah beten sesat terakhir sekarang kan wonten tiga pembahasan tadi yang pertama nobo mendoakan anak sebelum dia lahir yang kedua bersedekah ketika kehamilan istri lek like sedekah moro diterakan tentang gotonggo gisaget tapi kan kesempatannya untuk minta doa kecil niki sedekah kulo nyundonga nih lawang dunga akan bejo kulo pasang no lawang sedino ganten mantun diundang mau diundang wonten dungone wonten sedekai Pertanyaannya mengapa kok ada penentuan waktu khusus? Kok nggak doakan secara umum saja? Iya, mendoakan secara umum sudah saya lakukan. Tapi empat bulan, tiga bulan atau tujuh bulan, apakah tidak boleh? Ternyata bagaimana ulama membahas hukum menetapkan waktu ibadah. Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam kai dalam Fathul Bari Juz 3 halaman 42 bahwa hadis Al Bukhari dari Sayyidina Bilal menjadi dasar bolehnya berijtihad dalam menetapkan waktu ibadah. Kita baca di sini doa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat sahabat Abu Hurairah. Anan nabiyya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bertanya Li bilalin kepada Sayyidina Bilal inda sholatil fajri ketika sholat subuh mantun sembahyang subuh kanjeng nabi tanglet dumateng Sayyidina Bilal ya Bilal hai Bilal hadithni biarja amalin amil tahu fil islam fa inni samiktu dufana laika baina daya fil jannah lek coro gampangin hi Bilal sing lakoni iki opo amal ibadah apa yang paling kau harapkan diterima oleh Gusti Allah wahai Bilal karena aku sudah mendengar suara langkah sandalmu di surga dan aku mendengar langkah sandalmu itu baina yadaya di depan di depanku aku wis krungu suara napa no, sih baki terompa trompa nih trompa, sandal aku wis krungu suara sandalmu Bilal nok suwarga Berarti Sayyidina Bilal melepet suarko sak sandal, sak sandal sandal ini. Sing kau lakoni apa Bilal? Ternyata dijawab, kalau Sayyidina Bilal menjawab, ma tu amalan arja indi anni lam atatahar tuhuran fi saatin min lailin au naharin illa sallaitu bidhalika tahur ma kutibali an usalliya ya Rasulullah tidak ada suatu amalan perbuatan yang lebih aku harapkan untuk diterima oleh Allah Kecuali aku senantiasa menjaga wudhu Baik siang maupun malam Kalau saya batal ya Rasulullah Saya kemudian langsung ambil wudhu Dan setelah wudhu saya pasti <tuhur> Saya pasti sholat setelah melakukan wudhu itu ini amal ibadah yang kemudian kita kenal saat ini dengan sholat li syukril dengan sholat li syukril wudhu Sayyidina Bilal melakukan sholat dua rakaat, sholat dua rakaat mutlak misalnya boleh, kok nggak ada larangan. Tapi kemudian ada namanya sholat li syukril wudhu. Tapi stressingnya adalah Sayyidina Bilal menentukan sendiri waktu pelaksanaan sholat itu sekali lagi Sayyidina Bilal menentukan secara pribadi secara personal tidak minta persetujuan dulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya ada sholatnya disyariatkan waktunya yang beliau beristihad sendiri sami kali tingkepan kali ndongo kali sedekah Dongo sudah kita maklumi tadi, disyariatkan sedekah di waktu kehamilan. Seorang perempuan disyariatkan tinggal sekarang, menentukan waktu sesuatu yang sudah disyariatkan itu, yaitu telungulan, petangulan, petungulan, menentukan waktunya. Ternyata boleh, yang menjelaskan adalah Al-Imam Ibnu Hajar dalam Kitab Fathul Bari tamriki wa jawazul ijtihadi fi fi ibadati bisa diambil suatu kesimpulan dari riwayat tentang Sayyidina Bilal ini tentang kebolehan berijtihad menentukan fitaukitil ibadah tentang penentuan waktu ibadah li anna karena Sayyidina Bilal telah sampai pada apa yang telah kita jelaskan sebelumnya bil istimbat dengan melakukan istimbat sendiri mikir-mikir dewe nentok no dewe mutus no dewe sing penting sing diputusakan boten ibadah tapi waktu pelaksanaan ibadahnya ini yang kita garis bawahi Sayyidina Bilal bukan menentukan ibadahnya Tidak ngarang-ngarang ibadahnya Yang beliau karang, yang beliau kreasi adalah waktunya Dan itu dilakukan oleh banyak ulama sepanjang zaman Sampai saat ini Misalnya Tan Masjidil Haram, bulan Ramadan Malam Songolikur Membaca doa khutmil Quran Di malam 29 Itu dilakukan di zaman Nabi buat Tenenten, tapi sekarang ada dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Sudais yang ditentukan bukan doanya yang dikarang-karang bukan doanya tapi nabane penentuan waktunya dan itu dikatakan oleh para ulama aswaja saat ini ini bid'ah terbesar di muka bumi yang mereka menuduh tiang Indonesia warga NU NO, ini ahli bid'ah pelaku-pelaku bid'ah tenang bid'ah terbesar yang dilakukan umat Islam tidak terjadi di Indonesia tapi terjadi di Saudi Arabia di kota Makkah di Masjidil Haram malam 29 Ramadan doa khutmil Quran berapa orang yang ikut sholat saat itu sekitar 3 juta orang 3 juta orang melakukan bid'ah tenang bagi kita itu bid'ah hasa bid'ah hasana lah kalau dikatakan semua bid'ah sesat mosok telung juta niku sesat terus pimpinannya sinten <laughs> sing mami sinten bid'ah ten in Indonesia niki tiang pinten sih pengikut deh, lek tahlilan jenengan tiang pinten sing melok ten kampung nih petang bolo sak pol pole bolong bolo bolong -Bolo nih niku lek sing napa niki sing tahlil ketempatan tempatan niku kaji sinten ngoten Bu Haji sinten ngoten tapi lena nek omae Yutun paling sing teko mek telung bolo. Mboten elok ya. Paling mek telu sak gedhe-gedhene mulutan pun. Ton kanjuruan 30000. 30000 yang melakukan bid'ah hasanah Ten Masjidil Haram tiang binten Tiang telung juta. Menentukan waktu ibadah tidak masalah. Wallahu a'lam. Mengapa kok tiga bulan? Mengapa kok empat bulan? Kalau empat bulan itu banyak pendapat gini sesungguhnya Allah mencipta kuning samun sesungguhnya Allah menciptakan mudghah alaqah idhom itu fakasonal idom alahma itu 40 hari ada yang mengatakan tiga proses itu 40 hari semuanya berarti enam minggu ini matching dengan pendapat medis jantung berdetak itu di 6 6 minggu kehamilan kalau 4 kalau satu bulan nggih berarti satu bulan dikali empat berarti nggih niki Wow 140 hari. Akhirnya kemudian didoakan ngapati itu. Mugi-mugi tatas ilmu engkang barokah manfaat maslahat fid dini wad wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril fatihah. والله الموفق الى الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته